siapa Bu namanya Bu? Ibu Cici. Kalau ini teh rumah milik siapa sih Bu? Ibu Titin. Ibu Titin. Kenapa sih Bu? Rumahnya udah lama kosong gitu, dikosongkan gitu. Udah betah di Bandung kali ya, oh. Jadi ada yang ngurusin di sini. Jadi awalnya Bu Cici di sini tinggal di sini. Enggak, ibu kan di situ. Enggak, ibu Titin yang pemilik rumah. Ibu Titin di sini. Awalnya di sini, tinggal di sini. Cuman sekarang punya rumah lagi di Bandung. Wah, orang kaya gitu ya Bu ya, banyak rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di Desa Pawonang, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Dan di belakang versi saya itu ada sebuah rumah. Ya kategorinya kalau ukuran di kampung ini bisa dikatakan rumah mewah ya teman-teman. Dan rumah ini tuh udah lama kosong karena pemiliknya tinggal di kota Bandung. Oh, yang namanya orang kaya pasti banyak rumahnya. Kalau saya sih sangat disayangkan rumah sebagus ini malah ditinggalkan, dikosongkan begitu saja. Dan nanti kita akan review gimana sih kondisi rumah mewah tersebut setelah sekian lama kosong. Nah, yang penasaran dengan kondisi dalamannya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Tak lupa bagi para subscriber yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia. Dan spot dari rumah mewah ini kedepannya itu langsung hamparan area pesawahan ya teman-teman. Jadi tanah yang saya injek ini adalah hamparan area pesawahan. Cuman sayang sekarang hamparan area pesawahnya ya seperti ini, baru saja habis panen. Nah, kalau misalkan menghijau, wow luar biasa, apalagi tuh banyak pohon kelapa. Dan lokasinya ini berada persis di Desa Pawonang. Untuk ke Kecamatan Wado ke Bendungan Jati Gede itu sangat dekat sekali ya teman-teman. Dari sini ke Kecamatan Wado paling sekitar 3 menitan. Terus ke sebelah sana tuh itu udah mulai Bendungan Jati Gede. Nah, di belakang rumah yang ini ada namanya Kampung Tarik Kolot Hilir. Nah, ini kondisi rumahnya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan untuk akses jalannya sendiri ini bisa masuk kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4 ya. Aduh. Karena saking lama kosongnya. Nih bisa teman-teman lihat nih. Ini pagarnya aja udah karatan seperti ini. Coba bayangkan. Ini udah bertahun-tahun kosong kali ya. Terus ini halaman depannya, ini tamannya. Kalau misalkan ini dibersihin, wow, bakal luar biasa indah sekali. Rumahnya masih bagus sih. Luar biasa. Dan ada terdapat beberapa pohon mangga. Dan ke samping sini tuh ada
kolam ikan atau kolam renang ya kalau nggak salah. Oke, yuk kita coba cek, lihat ke sebelah sini terlebih dahulu. Nah, jadi di sebelah sini itu teman-teman, ini adalah kolam ikan ya. Kolam ikan atau kolam renang nih. Ya, pokoknya mungkin kalau misalkan dijadiin kolam ikan bisa, dijadiin kolam renang juga bisa. Karena ya lumayan bagus, cuman ya sayang berhubung lama kosong ya, jadi seperti ini kondisinya. Ini untuk bisa garasi mobil juga bisa di sini, atau misalkan untuk santai keluarga, karena di sininya tuh ada pintu yang lebar banget, jendelanya tuh luar biasa lebar sekali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan nih saya dapat izin dari penjaga rumah mewah ini. Ini tuh sama Ibu siapa Bu namanya Bu? Sama Ibu Cici. Ibu Cici. Kalau ini tuh rumah milik siapa sih Bu? Ibu Titin. Ibu Titin. Ya. Kenapa sih Bu? Rumahnya udah lama kosong gitu, dikosongkan ya, gitu. Maklum udah betah di Bandung kali ya, jadi nggak ada yang ngurusin di sini. Jadi awalnya Bu Cici di sini tinggal di sini. Enggak, Ibu mah di situ. Enggak, Ibu Titin yang pemilik rumah. Oh iya, Ibu Titin di sini. Awalnya di sini, tinggal di sini. Cuman sekarang punya rumah lagi di Bandung. Wah, orang kaya gitu ya Bu ya, banyak rumahnya. Ini sempat ditempatin dulu nggak sama Ibu Titinnya nih Bu? Ya, sempat. Berapa tahun? Berapa tahun ya? Kalau Ibu Titinnya nggak lama sih, cuman sama ibunya doang. Oh, sama ibu. Oh, ya. Jadi ini warisan gitu atau gimana? Bukan. Ibu Titin. Tapi Ibu Titin mah kan punya rumah di Bandung. Lama di Bandung. Tapi berarti bangun rumah ini mah sengaja tadinya buat orang tua. Liburan kesini. Gitu. Jadi kalau pas liburan, libur panjang, libur sekolah, jadi kesini karena ini suasananya dekat dengan Bendungan Jati Gede, adem ya Bu ya. Dan terus ibu ini berarti Bu Cici ini penjaga rumah ini yang dititipin dijaga rumahnya ya, dititipin kunci biasanya Bu ya. Kalau jaga kan harus standby di sini ya Bu ya, cuma dititipin kunci. Jadi kalau misalkan ada keluarga Bu Titin pulang ke sini ngambil kuncinya ke ibu. Terus katanya ya rumah ini tuh mau dijual, bener gak Bu? Iya, katanya mau dijual. Mau dijual. Dijual harga berapa sih Bu? Katanya sekitar 700-an. 700 apa? 700 ribu? 700 ribu, juta. Oh, dikira itu 700 ribu. Kalau 700 ribu saya bayar langsung Bu. Jadi 700 juta Bu mau dijual. Kalau luas tanahnya berapa meter atau berapa bata? Kalau nggak salah 60 apa 65 nya? 60 apa? 60 bata. Sampai ujung itu tuh. Sampai mana Bu? Boleh tunjukin Bu? Ayo. Boleh. Sampai ujung mana Bu? Sampai ujung itu tuh tangkai buah. Pohon mangga yang ini? Iya. Yang itu dekat? Pohon pisang. Kalau ke sampingnya sampai mana sih Bu? Ini ada rumah lagi? Rumah dapur itu, dapur kotor. Pakai hawu. Ini ada sumur di sini. Sumur di sini. Oke. Bisa. Sampai mana Bu? Batas sampingnya tuh sampai mana Bu? Itu ada pondasi. Pondasi. Berarti pondasi yang ini? Iya. Yang ini? Iya. Itu pagar yang hijau. Biru. Oh, berarti kalau itu mah ya, tanah yang sawah kotakan yang sawah itu mah bukan punya orang, udah beda pemilik. Iya. Jadi luas banget ya Bu ya rumahnya ya. Kalau ini tuh rumahnya dibangun tahun berapa sih Bu? Tahun berapa ya? Lupa lagi. Lupa lagi. Dan ini ada berapa pohon mangga sih Bu? Banyak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pohon mangga. Ini kalau misalkan musim panen kan kalau di daerah sini biasanya kan diborong sama bandar. Iya. Itu biasanya laku berapa, Bu? Gimana itunya? Lebat. Lebat ininya. Banyak mangganya. Sekarang mah tuh enggak berbuah ini mah. Biasanya berapa, Bu, itu? Ya, sampai 3 juta. 3 juta. Wah, lumayan ada buat jajan beli rokok ya. 3 juta dalam setahun. Ini penghasilan dari pohon mangganya teman-teman, karena ada 9 pohon mangga. Ibu, saya boleh nggak review lihat kondisi dalaman rumahnya? Boleh. Nah, tapi saya sendiri nggak apa-apa kan Bu? Iya, boleh. Aman? Aman. Nggak bakal maling, saya juga aman ya, Bu ya? Iya. Pokoknya nanti Ibu pantau aja dari belakang, nggak apa-apa. Ya, siap Bu. Wow. Jadi ini nih kondisi di sekitaran tetangga rumah mewah ini. Dan kebetulan rumah mewah ini mau dijual katanya teman-teman. Mau dijual dengan harga 700 juta. Luas tanahnya itu 60 bata.
dan kalau ke sana itu langsung ke Bendungan Jati Gede. Sekarang kita giliran masuk ke dalam rumahnya ya teman-teman. Wah ini luas nih, ini untuk dipakai garasi juga bisa muat 2 mobil dan langsung ke kolam renang. Dan kita langsung aja yuk masuk ke dalam rumahnya Ibu Titin ya, rumah mewah yang sudah lama dikosongkan. Wah, ya namanya Sultan banyak uang ya pasti kayak gitu, bikin rumahnya itu banyak ya teman-teman. Barang-barangnya juga sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Barang-barang bagus. Ya. Tuh bahkan ada telepon jadul. Telepon jadul tahun berapa nih? Nah ini ada apa nih, lemari. Ada minuman juga tuh, bekas botol minuman. Terus sebelah sini banyak sih properti-properti yang lain, masih full properti. Bahkan di bawah sini tuh piring, gelas, biasa di perkampungan. Terus di sebelah sini nih ada satu kamar tidur ya, mungkin ini kamar pembantu atau kamar apa nih, kurang hafal juga. Bantal, terus perlengkapan sholat. Wow. Ke belakang sini ada apa nih? Kayak gudang ya? Iya, kayak gudang. Nah, sebelah sini ada kamar tidur juga, teman-teman. Ada kamar tidur. Oh, apa nih? VCD. VCD jadul tapi mewah. VCD zaman dulu nih udah enggak digunakan lagi nih. Ini udah jadi barang langka. Berarti ya udah jadi barang langka. Dan ke belakang sini
Oh ya, gudang ini. Kaget. Kira-kira apa? Ada akses jalan ke gudang. Ada celengan juga nih. Rajin menabung berarti. Terus itu ada Al-Quran ya teman-teman. Ya wajar. Udah bertahun-tahun kosong mungkin ya. Debunya juga pada banyak. Terus sebelah sini ini adalah ruangan untuk penerimaan tamu. Ya bisa ruang keluarga juga, ruang penerimaan tamu di sini juga bisa. Cuman ya sudah seperti ini nih. Tuh kondisi atapnya juga udah jebol. Udah jebol loh. Udah jebol seperti ini. Kayaknya ini mah kena sama kucing atau gimana ya. Ya kalau misalkan kotor-kotor kayak gini wajar. Karena rumah ini udah lama kosong ya. Properti-propertinya sayang banget loh. Nah, dibiarin kayak gini, itu banyak semutnya. Terus ini kamar tidur juga ya. Ada guci. Kamar tidurnya kayaknya sih ini ukuran 3 meter kali 2 meter setengah. Terus ke sebelah sini, ini lanjut keluar ya. Bisa keluar tuh. Keluar ke sana. Dan lanjut lagi ke belakang. Ke belakang sini tuh ada, ini kayak ada kasur, Bu. Mungkin kena serawak. Oh, dapurnya berarti ini dapur ya, Bu ya? Tempat makan. Oh, tempat makan. Oh, ini dapurnya, teman-teman. Jadi dapurnya seperti ini. Oh, ada TV jadul. TV jadul ya, TV tabung kayak gini. Terus ada oven juga tuh. Udah dipenuhi rahmat kayak gini tuh. Tapi oh, masih ada ruangan, Bu. Ke sini tuh ruangan apa? Oh, gudang yang tadi ya, Bu ya. Udah gak perlu dilihat lah, tadi udah kelihatan dari kamar. Ini kondisi rumahnya nih yang mau dijual dengan harga 700 juta rupiah. Ini ada sepatu juga tuh. Mungkin berikut sepatu-sepatu kayak gini nih 700 juta. Bu Cici. Ya? Kalau ini tuh 700 juta tuh berarti sama properti yang di dalamnya gitu. Nggak sama tahu. Hah? Nggak tahu kalau isi rumahnya. Tuh enggak ada isinya sih. Cuma ini sama tanah aja ya. Kalau ini tuh kolam renang, Bu, atau kolam apa sih ini teh? Kolam ikan. Oh, kolam ikan. Jadi ini tuh kolam ikan. Ya. Kolam berarti
kalau dijadiin kolam renang juga bisa ya, tinggal direnovasi aja. Nah jadi teman-teman gak usah khawatir nih, karena bentar lagi saya akan bersihin rumah ini ya Bu ya, bersama tim kreator tuh, tim rekan-rekan kru saya mau bersihin rumah ini, terus nanti buat diposting di TikTok ya Bu ya, buat di TikTok, buat dijual juga nih, dipromosin jual kan, kalau misalkan di TikTok masa kotor kayak gini. Nah kalau di YouTube mah kan kebetulan karena saya sering review rumah-rumah kosong, rumah-rumah mewah terbengkalai, jadi nggak apa-apa, keadaan kotor aja nggak jadi masalah ya Bu ya. Tapi untuk di TikTok nanti dan di Snack Video, ini rencana mau dibersihin sama kru dari Rizkuna Channel ya teman-teman. Nah ini lagi masih tahap bersih-bersih teman-teman. Ini depannya nanti kalau misalkan udah bersih, wah bakal kelihatan kinclong. Udah kelihatan kan perbedaannya? Wis, tuh gokil tuh yang paling rajin kayaknya di sini nih. Udah kelihatan tuh, nampak kelihatan kan? Kalau tadi ini banyak debu, kalau sekarang ya udah bersih. Ini juga tuh kan udah tertata tuh, lagi dibakar. Kita lihat kondisi dalamannya yuk setelah dibersihin. Kalau tadi kayak gimana, kalau sekarang udah dibersihin kayak gimana nih?
Wow, tuh kinclong kan? Nyaman. Ini dalamannya juga nih, kamar tidur. Dan nyaman, tinggal ditempatin. Ya, pokoknya kalau misalkan ada yang minat, tinggal langsung hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video. Udah kinclong sekarang mah. Kalau tadi mah kan, wah, penuh dengan debu. Kalau sekarang mah ya udah kinclong kayak gini nih tuh. Lantainya juga tuh kan. Oke. Jadi 1, 2, 3 kamar tidur ya. Walaupun kamar tidurnya yang ini ukurannya kecil banget. Terus di sini juga ada tempat untuk makan. Ruang makan di sini. Terus dapurnya juga tuh sekarang wah udah bersih tuh, udah rapih kan ya. Kalau tadi udah penuh dengan debu, kalau sekarang mah udah benar-benar rapih. Oke, tuh. Ya tinggal bener-benerin kayak dikit lah, enggak bakal menghabiskin biaya besar. Dan ini tuh mau dijual dengan harga 700 juta ya, teman-teman. 700 juta enggak tahu nego atau enggak, silahkan nanti hubungi aja nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Dan ternyata di bawah sini itu adalah kolam ikan nih, teman-teman. Ini kan betonan nih untuk mobil. Nah, bisa masuk dua mobil. Terus ke sini juga mobil di depan masih bisa muat banyak. Dan di bawah ini adalah kolam ikan. Cuman tinggal ganti pagar doang sih. Udah aman, lancar. Oke, siap. Nah, ini tinggal dicat ulang ya, udah kelihatan lagi mewahnya ya, Bu ya. Kalau misalkan beli rumah ini tinggal langsung ditempati aja ya, teman-teman. Tinggal dicat ulang, wah udah kelihatan rapi, kelihatan mewah lagi. Dan pagarnya juga ini tinggal dicat ulang, udah rapi, bagus pokoknya tuh. Dan kalau misalkan bersantai keluarga nih di sini nyaman. Nah, bersantai keluarga, ini jendela dibuka full semua dari ruang tamu. Spotnya itu langsung ke kolam ikan. Bisa dijadikan kolam renang juga. Dan bagi kalian yang berminat, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.